الخلق والأنام. اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم والرسول العظيم سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. وقال الله عز وجل في كتابه العزيز وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه، إن الله لا يخلف الميعاد. بيني وبين الناس من الرجال والنساء عاشقين، الله لا شريك له، محمد عبده ورسوله، توجه حيث شئت فإنك منصور. معاشر الحاضرين جمع صلاة جمعة yang dimuliakan dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita baik nikmat batiniah, nikmat zahiriah, dari nikmat yang terkecil sampai nikmat yang terbesar, yang insyaallah semua kita yang duduk bersimpuh di tempat ini dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai abdan syakuran, hamba-hambanya yang selalu pandai bersyukur. Salawat dan salam teruntuk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah mengeluarkan kita minaz zulumati ila nur, yang insyaallah kita semua termasuk umat-umatnya yang selalu cinta terhadap ajaran-ajaran dan sunnah-sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masyaral hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Salah seorang ulama besar yang bernama Al-Imam Asy-Syafi'i, beliau mengatakan la tahza bid-du'a wa la tazdarihi wa ma tadri ma sana'a ad-du'a. Kata Al-Imam Asy-Syafi'i, beliau mengatakan la tahza bid-du'a wa la tazdarihi, jangan pernah engkau menyepelekan akan dahsyatnya doa. Wa ma tadri ma sana'at du'a'u, karena engkau tidak akan tahu seberapa besar kedahsyatannya doa itu sendiri. Beliau lantas mengatakan bahwa doa yang kita panjatkan adalah laksana anak-anak panah yang kita panjatkan di hadapan Allah di malam hari, yang panah itu pasti akan mengenai sasarannya, tinggal waktu yang tepat kapan Allah yang akan mengijabahnya. Lantas apa doa itu sendiri? Di dalam usulul fikih dikatakan ad-du'a'u huwa talabul fi'li minal adna ilal a'la, bahwa doa adalah permintaan dari bawah ke atas, permohonan dari seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang dikatakan dengan doa. Kenapa kita harus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala? Karena kalau kita mau membaca lembaran-lembaran sejarah, orang-orang pilihan Allah Subhanahu wa taala selalu menadahkan tangannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, berdoa, bermunajat kepada Allah. Salah satu contoh adalah seorang Nabiullah Ibrahim alaihissalam pada saat berdoa bermunajat kepada Allah, Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin, ya Rabb berikanlah hamba keturunan yang saleh. Puluhan tahun Nabiullah Ibrahim bermunajat kepada Allah, berdoa kepada Allah, dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala seorang sosok yang bernama Ismail, sosok anak yang saleh. Nabi Allah Yunus alaihi salam ketika dimakan oleh ikan hiu hampir 40 hari 40 malam di dalam ikan hiu, wanada fi zulumati
La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Nabiullah Yunus menadahkan tangannya di hadapan Allah, sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Apa? Wa nada fiz zulumat. Dia bermunajat kepada Allah, berdoa kepada Allah di tengah kegelapan perut ikan hiu. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Bahwa tidak ada Tuhan kecuali Engkau ya Allah, Engkau zat yang maha suci, sesungguhnya hamba termasuk orang-orang yang berbuat zalim. 40 hari 40 malam di dalam perut ikan hiu, Allah berikan keselamatan lantaran berdoa kepada Allah. Seorang Nabiullah Ayub alaihi salam ketika diberikan musibah sebuah penyakit yang teramat amat dahsyat, yang badannya dipenuhi dengan pelatung, pada saat itu beliau berdoa kepada Allah, Rabbi inni masaniya dur wa anta arhamur rahimin. Ya Rab, hamba terkena musibah, sesungguhnya Engkau zat yang maha pengasih dan yang maha penyayang. Allah ijabah, Allah berikan kesembuhan. Seorang Nabiullah Zakaria yang usianya hampir tua renta, yang sudah tidak mungkin memiliki seorang keturunan dan istrinya seorang yang mandul, kerap kali berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sambil meneteskan air mata, Rabbi la tazarni fardan wa anta khairul warisin. Ya Rabb, jangan Kau tinggalkan hamba seorang diri. Rabbi la tazarni fardan wa anta khairul warisin. Berikanlah hamba keturunan, sesungguhnya Engkau adalah zat yang maha pemberi. Istri mandul, kondisi Nabiullah Zakaria sudah tua renta, tapi dengan kebesaran doa Allah berikan keturunan. Inilah dahsyatnya doa. Kemudian di dalam kitab Sahih Al-Bukhari dijelaskan bahwa ada tiga orang, kemudian dia terjebak di dalam gua. Orang yang pertama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Ya Rabbi, hampir tiap sore saya memberikan air susu kepada kedua orang tua saya. Kalau seandainya itu adalah sebuah kebaikan, bukalah pintu gua yang tertutup, terbuka. Orang yang kedua bermunajat kepada Allah, Ya Rab, hampir saya berbuat maksiat kepada Engkau, hampir saya berbuat zina, tapi saya takut kepada Engkau. Kalau takut saya adalah sebuah kebaikan, buka pintu gua. Pintu gua kembali terbuka dikit demi sedikit. Dan yang terakhir, Ya Rab, saya adalah seorang bos, saya adalah seorang yang hartanya banyak. Setiap kali saya berbuat kebaikan kepada bawahan saya, kalau itu adalah sebuah kebaikan, bukalah pintu gua yang tertutup. Pintu gua dengan tiga kali berdoa dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah dahsyatnya doa yang dilontarkan oleh seorang nabi, bahkan oleh seorang sahabat. Ma'asyiral hadirin, jamaah salat Jumat rahimakumullah, inilah yang harus kita yakini. Kita bukanlah seorang hedonisme yang menganggap bahwa orang-orang yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang kerdil. Orang yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang pesimis. Orang yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang picik. Tapi kita meyakini satu ajaran Al-Qur'an yang Allah ajarkan kepada kita, ud'uni astajib lakum, berdoalah engkau kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebesar apapun problematika kehidupan kita, sebesar apapun masalah kehidupan kita, Allah tempat kita bergantung, Allah tempat kita memuja, Allah tempat kita bersandar. Apapun problematika kehidupan kita, Allah masih ada di depan kita. Innallaha ma'ana, karena Allah selalu bersama kita. Inilah yang harus kita nadamkan. Tidak pantas seorang muslim bertanya, Ustaz, hampir tiap malam saya sholat tahajud, kenapa doa saya tidak dikabulkan? Ustaz, hampir tiap malam saya membaca Al-Quran, kenapa saya tidak kaya? Ustaz, hampir ribuan doa saya panjatkan, kenapa doa saya tidak dijabat dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Kita harus meyakini, innallaha la yukhliful mi'ad, Allah tidak pernah akan ingkar janji terhadap apa yang ditorehkan di dalam Al-Quranul Karim.
Ketika kita berdoa kepada Allah, hari ini belum dikabulkan, masih ada harapan lusa. Lusa belum dikabulkan, masih ada harapan esok hari. Esok hari belum dikabulkan, masih ada harapan minggu depan. Minggu depan belum dikabulkan, masih ada harapan bulan depan. Bulan depan belum dikabulkan, masih ada harapan tahun depan. Inilah yang harus kita yakini. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak akan pernah ingkar janji terhadap apa yang dimaktubkan di dalam Al-Quranul Karim. Udu'uni astajib lakum, kata Allah, siapapun yang berdoa pasti akan aku kabulkan. Ma'asyiral hadirin, salat Jumat rahimakumullah. Yang terakhir, satu pesan indah dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Baginda Rasul mengatakan, udu'ullaha wa antum mukinuna bil ijabah wa'lamu annallaha la yaqbalu du'a'a min qalbin laghinin ghafilin. Kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, udu'ullaha wa antum mukinuna bil ijabah. Berdoalah engkau kepada Allah dan engkau yakin pasti doa engkau akan dikabulkan oleh Allah. Wa'lamu, dan ketahuilah, annallaha la yaqbalu taubata min qalbin laghinin ghafilin. Allah tidak akan menerima doa dari seorang hamba yang hatinya lupa dan lalai kepada Allah. Semoga Allah memberikan kepada kita keistiqomahan, kebesaran hati selalu bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita berharap di hari yang mustajabah ini segala doa kita, hajat kita, apa yang terbersit di dalam hati kita akan diijabah dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang benar datangnya dari Allah, yang salah datangnya dari kebodohan, khilafan, kejahilan sepribadi. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu as-samiul alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah العظيم لكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله خالق الأنام وحاكم الحكام وعاجل النور والظلام. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أفضل الخلق والأنام. اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم والرسول العظيم سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. وقال الله عز وجل في كتابه العزيز وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما ورضى الله على رفض الخليفة راشد نبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى بقية الصحابة والتابعين والتابعين التابعين ومن تبعهم علينا بهم برحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم يا سامع الدعاء اسمع كل دعائنا. اللهم يا قاضي الحاجات اقضي كل حاجاتنا. اللهم يا سامع الدعاء اسم كل دعائنا برحمتك يا أرحم الراحمين. فيا عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر وأقيموا الصلاة.